hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi waktu itu. Oke sobat Owi Fals Mania, itu tadi intro ya, intro dari lagunya Iwan Fals yang berjudul Kereta Tiba Pukul Berapa. Dan kali ini saya mau memberikan tutorial lengkap ya, lengkap dengan petikannya juga, ketika bermain berdua atau ketika fingerstyle sendiri juga di intro bisa dilakukan sendiri ya. Oh, saya awali dari intro. Intro kalau kita main berdua, ada yang main melodi, jadi gitar satu hanya genjreng saja ya. Jadi chordnya seperti ini. C, D, B minor, C crash, D, E, F, C, G. Di sini juga saya tampilkan chordnya, coba saya ulang. C, D, kemudian B minor, D crash dim 7, ya ini D crash dim 7 ya. Jadi senar 4 fret 1, senar 3 fret 2, senar 2 fret 1, senar 1 fret 2. E minor, F, C, G. Ya, jadi C, D, B minor, D crash dim 7, kemudian E minor, F, C, G. Coba saya ulang ya. Sa, da, ra, da, ra, ra, da, ra, ra, de, ra, de, ra, de, ra, de, ra. Ya, ini intro, chord intro ya. Dan sekarang kita menuju ke melodi intro. Melodi di intro lagu Kereta Tiba Pukul Berapa. Saya mainkan dulu ya. Kira-kira seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu. Coba saya mainkan pelan ya. Diawali dari senar 3 fret 5. Tuh di gini ya. Dipetik seperti apa istilahnya. Ya inilah. Kemudian senar 3 fret 7. Jadi kira-kira seperti itu melodi intronya. Sekarang kita masuk ke petikan di lagu. Saya ingin sharing dulu bagaimana kita memainkan intro seandainya kita main gitar sendiri ya. Jadi kalau saya memainkan seperti ini. Dari C saya, langsung saja pelan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Coba sekali lagi. C, C, bass D dan senar 2 fret 3, bass senar 5 fret 2 dengan senar 2 dilepas, kemudian mainkan melodi. Ya, senar 4 fret 2 dan senar 1 fret 3, F ya, C, masuk senar 1 fret 1, itu kira-kira intronya. Kepetikan di lagu ya, kira-kira petikannya seperti ini. Chordnya ada di G tapi senar 2 ada di fret 3 ya. Pertama dipetik senar 6 dan senar 2 berbarengan ya. Kemudian 4, 3, bass 2. Ya, seperti ini kira-kira. Senar 6 dan senar 2 berbarengan. 4, 3, 2, bass. Senar 2 dilepas. Kemudian berbarengan lagi senar 6 dan 2. Kalau chordnya di G ya, kemudian E. Nah di sini agak beda ya, berbarengan juga senar 6 dan 2,
kemudian 3-4 bass senar 1. Ya, jadi chordnya pindah ke D. A minor. Kemudian menuju ke C dengan cara seperti ini ya. Ya. Lagu kedua sama ya, ku pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Every life aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Nah, sekarang masuk ke nyala di C. Sampai stasiun kereta G, pukul D. G lagi, duduk C, G, D, G, C, D, G. Biasanya E minor, kereta terlambat G, 2 jam C, D, G. Ini sebelum masuk ke interlude ya, intermelodi ya. Jadi kira-kira contohnya seperti ini ya, interlude melodinya. Oke sobat, sekarang kita masuk ke tutorial melodi interlude yang di tengah dulu ya. Kira-kira seperti ini. Saya mulai dari senar 4 fret 7. Coba saya mainkan pelan saja dulu ya. Lagi ya, seperti itu. Saya ulang dengan pelan lagi ya, lebih pelan lagi dengan lengkap di sini dari senar 4 fret 7. Kemudian ke senar 3 fret 4, 5, kembali. Ke senar 4 fret 5, fret 4. Senar 2 fret 7. Senar 3 fret 7. Kemudian senar 1 dilepas. Senar 1 fret 7 dilepas di senar 1 fret 3 seperti ini ya. Lihat, saya ulang. Lanjut lagi di senar 3 fret 5 masuk ke senar 2 fret 5. Dan lagi senar 3 fret 2 di sliding ke fret 4. Ya, diambil senar 1 fret 3. Itulah kira-kira melodi interlude ya.
Jadi saya langsung saja tutorial G tapi senar 1 ada di fret 1. Petikannya seperti ini ya. Mainkan, saya mainkan pelan ya. Kemudian dilepas, masuk kelingking di senar 2 fret 3. Kembali lagi. Baru masuk melodi ya. E minor, D, C, G. Tiba kabar darimu dua hari yang lalu. Tunggu aku. Ya, masuk ke lagu lagi yang seperti di awal tadi ya. Sampai stasiun kereta pukul. Kembali lagi ke ref. Setelah lagu ref, setelah itu habis. Oke, semoga mampu dipelajari dan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.